Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem senjata atau alutsista nasional untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Saat memberikan kuliah umum di Sekolah Jakarta, Puan Maharani mengatakan, pemenuhan alutsista nasional perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi ancaman yang dihadapi. Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan. Sekali lagi, karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang akan dihadapi. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan alutsista nasional harus diperbaharui dan dimodernisasi. Merujuk pada Renstra Minimum Essential Force atau MIF yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Negara yang memiliki pertahanan yang kuat dan maju akan dianggap memiliki suatu keuntungan strategis dalam tatanan global. Negara dengan kemampuan teknologi dan industri pertahanan yang kuat dapat mengendalikan arah politik dan dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Seskoal sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI Angkatan Laut bisa melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think tank dan Center of Excellence on Naval and Maritime Science. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.